Salam sejahtera, bertemu kembali dalam Randau Khas Sarawak mengundi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-11. Kita sudah hampir di garisan penamat dengan kesemua 1,754 pusat pengundian telah pun ditutup sehingga setakat pukul 5 petang tadi. Bagaimanapun, ketika ini kita masih menantikan maklumat tepat mengenai jumlah ataupun peratusan yang keluar mengundi dan ia belum dapat diumumkan setakat ini memandangkan SPR sedang dalam proses mengumpul maklumat tersebut dari setiap pusat mengundi. Ya Hazel, petang ini kita akan berantau, kita akan berbual-bual mengenai analisa keputusan PRU DUN Sarawak yang ke-11 ini. Kita juga akan berlintas langsung bersama SPR dan juga kita akan berlintas langsung bersama pelapor-pelapor kami di Pusat Penjumlahan Undi untuk mengetahui suasana dan juga keputusan terkini PRU DUN dari semasa ke semasa. Hazel, uniknya negeri Sarawak ini, kita rakyat Sarawak kita mengundi dua kali dalam masa 5 tahun. Kita ada DUN PRU DUN Negeri dan juga PRU Parlimen. Itu membezakan di antara Sarawak dan juga negeri-negeri lain di Malaysia. Salihin, saya lihat jari itu pun sudah ada kesan dakwatnya, sudah menunaikan tanggungjawab tengah hari tadi. Saya telah mengundi di N7 di Samariang. Saya telah menunaikan tanggungjawab saya sebagai rakyat Sarawak dan juga rakyat Malaysia. Menunaikan hak saya sebagai negara yang demokrasi. Macam mana dengan Sanas? Ya, saya juga sama juga telah pun menunaikan tanggungjawab saya mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Semirah Padi N7 Semariang. Undi adalah rahsia, tapi pastinya kita akan memilih calon yang betul-betul berwibawa untuk memimpin masa depan Sarawak. El pula bagaimana? Saya di N12 Kota Sentosa. Tadi sempat mengundi, tapi alhamdulillah keadaan cuaca pun baik dan kurang kesesakan pun pada waktu saya pergi itulah. Kurang 10 minit? Ya. Telah pun selesai. Prosesnya cepat dan juga pantas. Baik, kita ingin berkongsi sedikit tentang dua kerusi yang telah pun dimenangi oleh calon Barisan Nasional, iaitu di N82 Bukit Sari telah pun dimenangi oleh Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, dan N79 Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman bin Ismail telah menangi kerusi di N79 Bukit Kota ini. Tahniah diucapkan dan pastinya debaran 226 lagi calon yang bertanding. Kita akan memberikan informasi yang terbaik, yang terkini kepada anda, tentang keputusan yang bila-bila masa saja lagi akan kami sampaikan. Dan di sini juga saya ingin mewar-warkan kepada anda, seperti mana saya wawarkan pada pagi tadi, anda hantarkan komen anda, di laman Facebook kami RTM Sarawak. Di page rasmi kami ATM Sarawak, kongsikan pengalaman anda dan mungkin jangkaan anda untuk pilihan raya kali ini, keputusan ataupun calon-calon kegemaran anda. Hantarkan komen dan lagi elok kalau dapat muat naik dengan gambar sekali, ya, Syahna. Dalam beberapa minit seterusnya ini, dalam satu jam yang pertama ini, kita akan juga membawakan penonton, membawa penonton untuk berlintas langsung secara terus dengan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR sekitar jam 6.40 nanti, kata penerbit saya, untuk kita dapatkan maklumat rasmi mengenai angka dan juga peratusan yang telah pun keluar mengundi. Apapun, sehingga pukul 4 petang tadi, sumber SPR menyebut 52% daripada 1.085 juta pengundi yang layak telah pun menunaikan tanggungjawab mereka di 80 kawasan. Dan juga menurut SPR, ada banyak juga kawasan yang ditutup lebih awal daripada 5 petang ini, memandangkan ada ada bilangan pengundi di pusat-pusat ini yang agak kecil jumlahnya. Bagaimanapun, jika boleh saya kongsikan peratusan yang telah pun keluar mengundi setakat pukul 1.30 tadi di Tanjung Datu, daripada 9,921 jumlah pemilih, seramai sebanyak 74.68% telah pun keluar mengundi, manakala di DUN Batu Lintang 48.85% keluar mengundi daripada jumlah pemilih yang layak sebanyak 28,177. Dan juga di Batu Kawah, jika boleh saya kongsikan, 62.68% telah pun keluar mengundi daripada jumlah pemilih yang layak mengundi, iaitu sebanyak 17,000 24 pemilih.
Satu jumlah yang agak tinggi juga, Hazel. Eh? Kalau kita lihat secara peratusannya, pengundian pilihan raya umum negeri Sarawak yang lepas, kalau 2006, kita lihat dekat sini jumlah peratusan ikulan mengundi sebanyak 63.22%. Dan pilihan raya yang lepas 2011, peratusan keluar mengundi 69.69%, hampir-hampir 70% yang keluar mengundi. Tetapi kita masih lagi melihat atau menunggu keputusan rasmi daripada SPR, keputusan jumlah keluar mengundi pada PRU DUN yang ke-11 ini. Pastinya ketika ini peti-peti undi sedang sibuk dan giat dibawa masuk ke pusat penjumlahan undi, di mana peti-peti undi ini akan dibuka dan proses pengiraan undi akan dijalankan secara teratur dan terurus oleh petugas-petugas pilihan raya, dan keputusannya nanti kami akan bawakan secara berperingkat-peringkat sepanjang beberapa jam yang berikutnya, sehinggalah keputusan rasmi oleh pihak SPR lewat malam nanti. Dijangka mungkin paling awal pun sekitar 9 malam, tapi mungkin juga ada kekangan yang mungkin berlaku di luar jangkaan juga. Salihin. Mungkin juga disebabkan faktor-faktor cuaca. Mungkin akan menyebabkan kelambatan sedikit. Kita melihat kepada keadaan infrastruktur dan geografi di Sarawak ini besar. Mungkin itu akan menghalang ataupun melambatkan sedikit proses di antara tempat-tempat mengundi ke pusat penjumlahan undi itu sendiri. Tetapi mungkin, Shainaz, ada sebarang dapatan daripada... Juga kita lihat dari segi analisis pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-10, 55 kerusi telah dibenangi oleh Barisan Nasional, 12 kerusi DAP, 3 kerusi oleh PKR dan juga seorang calon bebas dengan peratusan Barisan Nasional memenangi kerusi. Ini ialah sebanyak 77.78%. Jadi bagaimana pula dengan statistik pada hari ini, pada malam ini, kita nantikan. Ya. Dan juga bercakap dari segi persempadanan semula, 11 kawasan baru menyaksikan N13 Batu Kitang, N17 Takan, N18 Rembu, N23 Bukit Semuja, N26 Gedung, N40 Kabung, N57 Telian, N63 Bukit Goram, N66 Murum, N70 Samalaju dan N78 Mulu, semuanya merupakan 11 kerusi baharu yang akan ditawan oleh calon yang betul-betul, yang benar-benar berwibawa untuk memimpin masa depan Sarawak ini. Ya, selain daripada itu, Shainaz, ada 4 kerusi yang bertukar nama pada pilihan raya umum kali ini. Antaranya adalah N19 Mambong, nama menggunakan nama Mambong, dulunya Bengoh. N34 Batang Air, nama dulunya adalah Batang Air. N41 sebelum ini Kuala Rajang, sebelum ini adalah Belawai. Dan N68 Tanjung Batu, sebelum ini menggunakan nama Kidurong. 4 kerusi yang bertukar nama pada pilihan raya umum kali ini. Dan terdapat 28 calon atau 34% muka baru antara calon Barisan Nasional yang baru, ya, dengan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB seramai 35 kerusi, Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP 13 kerusi, Parti Rakyat Sarawak PRS 11 kerusi, Parti Demokratik Sarawak SPDP 5 kerusi, Parti Progresif Demokratik Sarawak 5 kerusi. Calon langsung bertanding di 13 kerusi menyaksikan 28 calon atau 34% muka baru. Jadi kita lihat dahulu apa yang menarik di Facebook. Facebook RTM Sarawak, seperti yang dikatakan oleh Hazel tadi, 44% keluar undi setakat 2 petang. Sejumlah 44% daripada 1 juta pemilih berdaftar keluar mengundi sehingga jam 2 petang tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Seri Muhammad Hashim Abdullah berkata, beliau menjangkakan lebih ramai pengundi keluar sebelum pusat pengundian pada jam 5 petang ini. Walaupun hanya 44% yang direkodkan sehingga 2 petang, namun masih banyak maklumat berkenaan peratusan keluar mengundi belum diterima dari kawasan lain. Baik, El, ya, kita akan berlitas langsung bersama Zaleha di Studio 1 Angkasa Puri untuk perkongsian pandangan bersama ahli-ahli panel. Teruskan dengan perkembangan di sana, Zaleha. Silakan, Zaleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Syarnas dan juga Fazril.
Juga terima kasih juga kepada semua rakan penyampai kita yang berada di RTM Sarawak yang bertugas tidak henti dalam memberikan maklumat yang terkini sempena PRU Dun Sarawak ke-11. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dari segi pembuangan undi, dan akan kita kongsikan nanti peratusannya secara spesifik bersama anda. Apapun, tidak kita lupakan juga ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham yang berhormat Datuk Nur Hakasudan, juga semua mangsa AS350. Semoga usaha mencari dan menyelamat dapat dipermudahkan dan dapat diselesaikan. InsyaAllah ya. Baik, langsung PRU Sarawak ke-11 dari Studio 1 Angkasa Puri. Kami bawakan dua tamu khas di studio pada petang ini dan akan bersiaran terus hingga ke malam untuk membicarakan dengan lebih lanjut analisanya. Hala 7 PRU Dun Sarawak ke-11. Selamat datang Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, yang merupakan Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan juga Profesor Madya Dr. Nizam Sulaiman, yang merupakan pensyarah Institut Kajian Etnik ataupun KITA UKM. Prof Nizam juga selalu kami undang ke studio SPM untuk berbincang soal politik, Prof. Ya? Jadi terima kasih atas kesediaan Prof berdua bersama kami petang ini. Dari 25 April sebaik dijalankan penamaan calon, dan kini begitu cepat masa berlalu 7 Mei tarikh pembuangan undi, dan alhamdulillah dari kita dapatkan maklumatnya peratusan yang datang menggalakkan. Tapi Prof, ya, Prof Nizam, untuk pemahaman para penonton kita yang tidak berapa kenal dengan sistem pengundian di Sarawak ini, magnitudenya begitu besar sekali. Apakah perbezaannya pengundian di Sarawak ini berbanding dengan PRU yang biasa kita jalankan? Okey, terima kasih. Dari segi proses pilihan rayanya, dia sama saja, tidak banyak beza. Cuma apa yang kita nampak sekarang, pilihan raya negeri di Sarawak ini diadakan berbeza masanya dengan pilihan raya umum yang diadakan di semua negeri dalam negara ini. Dia bermula pada tahun 1987. Pada tahun 1987 muncul satu kumpulan di dalam adun-adun negeri Sarawak itu yang membuat keputusan untuk menarik sokongan mereka daripada Ketua Menteri Sarawak pada masa itu. Pada masa itu, Tan Sri Taib lah, pada masa itu dia Tan Sri Taib. Oleh kerana Ketua Menteri merasakan sokongan dia itu sudah hilang atau hampir hilang, beliau segera membubarkan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jadi dengan itu, pada tahun 1987, diadakan pilihan raya negeri Sarawak yang selalu dikenali sebagai Mingkot Kes atau Kes Mingkot. Sebab sebelum itu gerakan mahu menjatuhkan beliau itu dibuat di Mingkot Hotel Kuala Lumpur. Sekarang dah tak ada hotel itu. Okay. Jadi sepatutnya pada masa itu bukan time pilihan raya, sebab dia baru pilihan raya dalam 2 tahun sebelum itu. Jadi makanya pilihan raya itu sudah lari daripada tempoh yang sama dengan PRU yang lain. Jadi tiap-tiap kali pilihan raya dia perlu diadakan macam 4 atau 5 tahun sekali, tergantung kepada pembubaran Dewan Undangan Negeri. Jadi tiap kali dia dibubarkan, dia tidak lagi sama dengan PRU ataupun pilihan raya negeri dengan negeri-negeri yang lain. Sehinggalah sekarang ini mereka adakan pada tahun ini 2016. Jadi dia tetap lama. Kalau mereka mahu sama, sekiranya kita mengadakan PRU ke 14 ke 2018 nanti. PRU umum dulu 2013 kan, kalau 5 tahun 2018. Kalau mereka mahu sama, mereka kena bubarkan lagi sekali barulah bersama. Tetapi dia akan rasa rugilah, baru 2 tahun dapat berkuasa yang ini ni. Kemudian nak bubarkan dalam 2 tahun lagi, dia rasa rugi. Tempohnya ada lagi. Dari 3 tahun lagi. Jadi selagi dia tidak mahu bersama, dia boleh tidak mahu bersama, dia boleh untuk meneruskan pemerintahan itu sepenuh penggal, ya, 5 tahun atau hampir 5 tahun. Dengan ini selepas 2016 ni bermaksud 2021 lah. 2021 maksimum dia lah. Jadi yang PRU nanti 2018 kan. Jadi saya rasa 2018 nanti kalau ada PRU kita, hanya kerusi-kerusi parlimen sahaja
di Sarawak itu yang mengikuti pilihan bersama negeri-negeri lain. Kerusi negeri akan kekal terus 2021 nanti. Itu makanya dia berbeza dengan negeri-negeri lain. Baik, ramai yang menghargai permohonan yang diberikan oleh Prof. Nizam. Sebab ramai tanya kenapa, ada beza kenapa. Jadi itu yang boleh kita perkenalkan terlebih dahulu. Dan bila bercakap tentang pilihan raya, perlu kita kaitkan dengan kehendak rakyat. Kerana rakyat yang membuat pilihan, Prof. Ya. Jadi dalam isu ini, yang sering dibincangkan, sering diutarakan kehendak rakyat, pastinya infrastruktur, keadaan pekerjaan yang lebih baik, taraf kehidupan yang lebih baik. Juga tidak dapat tidak ya Prof, bila disebut tentang Sarawak, isu tanah adat itu sentiasa dibawa naik setiap kali pilihan raya. Mengikut pemahaman ataupun kajian Prof sendiri, apa antara cabaran yang membuatkan tanah adat itu menjadi isu yang sering dimainkan ketika pilihan raya? Okey, terima kasih. Betul, apa kadang-kadang isu tempatan lah, sebab tanah adat tu isu tempatan. Tapi sebenarnya dari awal penubuhan Malaysia lagi ia adalah menjadi satu topik yang sentiasa dibincangkan. Pertamanya, dia lebih kepada prinsip menjaga kedaulatan negeri itu sendiri. Walaupun negeri itu telah menjadi sebahagian daripada Malaysia, membentuk Malaysia. Tetapi isu berkaitan tanah ini dia sangat sensitif. Sebenarnya bukan Sarawak saja, negeri-negeri lain juga isu tanah ini sensitif. Contoh kalau saya cerita tentang negeri di Semenanjung dulu, contoh. Kalau negeri-negeri tertentu ni, macam Selangor serahkan Kuala Lumpur menjadi wilayah persekutuan. Itu menjadi satu yang sensitif untuk negeri-negeri, mungkin negeri Johor, Kelantan, Terengganu. Tapi fokus pada negeri Sarawak ni bila kita bercakap tentang tanah adat. Sebab dia sebenarnya tanah itu adalah milik bagi anak negeri, bagi negeri tersebut. Bagi negeri Sarawak dengan Sabah ni ada konsep anak negeri. Jadi anak negeri ni mereka dikira sebagai bumi putra atau native, digunakan istilah itu dalam undang-undang, dan mereka mempunyai hak untuk tanah itu. Jadi dia tidak boleh dipindah milik bagaimanapun, dia akan mempunyai isu pembangunan. Tanah adat ini kadang-kadang diambil untuk pembangunan. Jadi ini mendatangkan isu yang amat sensitif dan dia jadikan sebagai modal politik bagi setengah pihak lah kadang-kadangnya kan. Jadi di sini kita juga harus menghormati apa yang ada dalam mungkin kalau kita baca ataupun kita dengar hujah-hujah yang dibawa oleh Tok Nan lah tentang sempena pilihan raya ni, dia kata hak-hak berkaitan negeri ni perlu diselesaikan oleh negeri tersebut. Jadi bagi saya ini menghormati kedudukan negeri Sarawak itu sendiri dan kesediaan kerajaan persekutuan untuk melihat apa yang dituntut itu bertepatan dengan perundangan. Dan kalau kita lihat dalam undang-undang pun dia adalah hak negeri tentang tanah adat itu. Jadi sebarang pembangunan tentang tanah adat itu juga dari segi perjanjian kita awal semasa kita membentuk Malaysia, dia sepatutnya kita menghormati perjanjian itu dan diletakkan di bawah jagaan negeri lah. Jadi tanah adat itu saya percaya dari masa ke semasa ia akan sentiasa menjadi isu. Tapi kita kena faham dari segi perundangannya dan siapa milik dan apa kedudukan kerajaan negeri Sarawak tentang tanah anak negeri itu. Sebelum kita pergi lebih spesifik juga dibuatkan dalam media kebelakang ini pastinya tentang usaha berterusan Ketua Menteri untuk memastikan isu tanah adat dapat diselesaikan, dapat memberikan situasi menang-menang kepada rakyat Sarawak. Kita akan bincangkan juga demografi dan juga peratusan pengundi bersama Prof. Nizam Sulaiman di studio sebentar saja lagi. Jadi kita terus ingin kita ikuti bagaimanakah keadaannya di Sarawak bersama rakan-rakan media kita, rakan penyampai Chuanas yang kini bersedia untuk memberikan informasi terkini untuk anda. Kita juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah antara hala tuju ataupun apa kelebihan dan juga kelemahan ruang peluang yang ada untuk kedua-dua sayap mencorakkan langkah mereka dalam masa depan Pertabuhan Negeri Sarawak. Apapun, terus kita ke RTM Kuching Sarawak terlebih dahulu bersama Shanas. Silakan ya. Shanas. Terima kasih Zaliha. Itu dia antara kupasan dan juga perincian mengenai magnitud perbandingan corak pengundian di Sarawak dan juga tanah NCR daripada ahli panel di studio. Terima kasih kami ucapkan. Saya ingin berkongsi sedikit maklumat di sini. Dua kerusi telah pun dimenangi oleh calon Barisan Nasional ya, iaitu di N82 Bukit Sari, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah memenangi kerusi ini di N82 Bukit Sari dan juga N79 Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman bin Ismail. Baik,
Kita juga ada keputusan tidak rasmi. Keputusan tidak rasmi DN69 kemena, BN mendahului DN69 kemena. Jadi ini merupakan keputusan tidak rasmi. Ya, mungkin Hazel ada sebarang perkembangan bersama dengan ahli panel yang boleh kita kongsikan, perincikan bersama pada petang ini. Baik, pastinya sementara kita menantikan keputusan tidak rasmi dan juga keputusan rasmi akan masuk satu demi satu sepanjang petang ini, kita akan turut berkongsi dan juga mendapatkan pandangan pemerhati dan juga penganalisis yang ada cukup pengalaman dalam bidang politik ini yang akan berkongsi pandangan dan perspektif masing-masing. Sebab kita bukan penganalisis ya, Salihin. Saya pun baru berusia setahun jagung, biarkan mereka yang ada credibility sahaja yang membuat analisis yang setepat mungkinlah ya. Baik, saya nak perkenalkan sahaja Profesor Datuk Dr. Raduan Cik Ros, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara. Selamat datang Datuk Raduan. Bila sampai dari Kuala Lumpur ni? Malaysia selamat petang ya. Dan saya sampai semalam. Semalam. Ya, dan jangka akan ada sini sehingga selesai semua keputusan diumumkan. Dan juga memberi berkongsi perspektif dari kacamata mungkin sebagai seorang yang berasal dari luar Sarawak lah, kita boleh katakan. Saya lebih selesa memberi gambaran besar lah. Ya, yeah, gambaran besar, betul. Politik negara. Mungkin yang lebih detail, rakan kita lebih arif. Ya, kita perkenalkan Dr. Nelson Ilan Mersad, Dekan Fakulti Sains Sosial UNIMAS. Terima kasih sekali lagi bersama kami petang ini, Dr. Nelson. Baik, apa mungkin elemen kejutan yang diramal berlaku menjelang keputusan tidak rasmi dan juga rasmi yang akan menyusul nanti? Okey, selamat petang ya. Tak, sebelum tu izinkan saya mungkin bagi pihak masyarakat Malaysia merakamkan setinggi-tinggi takziah kepada keluarga Malang nahas kapal helikopter yang baru lalu. Saya rasa ini satu perkara yang tidak dijangka, dan kepada keluarga anak-anak beranak kita sampaikan salam takziah kepada semuanya ya. Dan balik kepada cerita politik ni tadi ya. Saya rasa apabila saya sampai dan malah umpamanya sebelum sampai pun ya, element of surprise tu macam dah tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada. Tu Dato' Raden? Saya nampak macam seolah-olah for the past over 2 years lepas pengambil alih ya, tampuk kepimpinan daripada Tun Patinggi ya, yang telah memerintah selama 33 tahun. Ketua Menteri Sarawak ni telah mengambil langkah yang sangat-sangat bukan popular tapi terkesan kepada masyarakat. Dan ini saya rasa sambutannya sehingga ke hari ini sangat-sangat besar. Ini memberi kesan yang sangat langsung kepada pilihan raya pada kali ini. Dan kalau umpamanya kita menjurus kepada pilihan raya ini, ya, element of surprise itu hampir tak ada. Yang saya tunggu-tunggu dua perkara saja. Okay. Pertama, berapa kerusi yang Barisan Nasional akan menang. Dan kedua, majoriti, undi majoriti. Kalau umpamanya dulu menurun, ya, sekarang ini kita jangka ya, dengan segala inisiatif yang telah diambil, mungkin ya, mendapat undi yang lebih daripada dulu. Ya, dalam dulu 53% asalnya PRN ke-8 ya, tinggi 64 ya, turun PRN 9 53 dan saya jangka ini mungkin ini indikator-indikator yang mungkin kita boleh terima ya, dan ada angka-angka yang mungkin kita boleh kongsi sama-samalah. Kalau dulu umpamanya PRN 10 ya, 55 kerusi dimenangi ya, dan 12 oleh DAP, 3 oleh PKR, 1 bebas. Dan dengan pertambahan kursi 11 ya, paling-paling tidak. Ya, paling-paling tidak ya, kalau maintain status quo, campur dengan persempadan semula dan kursi baru itu 65 merupakan satu angka. Itu anggap kalau tim Anan nak menang mesti 65 dan ke atas. Okay. Nah, itu the measurement for success sekarang ini. Dr. Nelson setuju, Datuk Raduan menyebut tidak ada elemen kejutan pun dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali ini. Ada sedikit setuju, tapi ada beberapa perkara yang kita harapkan dalam keputusan itu nanti yang
pertama ialah kita mengharapkan kejutan dari aspek vote swing, ayunan undi. Khasnya bagi pengundi-pengundi di kawasan bandar yang selama ini agak berpegang teguh kepada parti-parti politik yang tertentu. Dan mungkin perubahan ini nanti akan mempengaruhi politik Sarawak seterusnya. Itu mungkin satu kejutan lah yang kita akan lihat dalam beberapa ketika nanti. Sama ada ia menjadi suatu kenyataan ataupun tidak. Yang kedua, kalau kita perhatikan adenan FIBA, saya baru balik dari kawasan luar bandar mengundi dan FIBA itu dapat dirasakan, demam itu dapat dirasakan di luar sana, di kawasan luar bandar yang begitu jauh sendiri. Dan apa yang kita harapkan dari segi surprise, adakah ini akan membantu untuk menambahkan peratusan pengundi yang keluar mengundi? Dan ini juga kita akan tahu dalam sedikit masa lagi. Dr. Nelson, ada angka jangkaan sendiri? Bagi saya mungkin 70% ke atas tu mungkin, tapi 80% tu seperti mana yang diramalkan dan berdasarkan trend yang lepas-lepas tu agak susah sikit. Kita pernah mencapai lebih tinggi daripada 70%, tetapi itu pada suatu ketika dahulu. Baik, kita nak lihat di lantai randau ketika ini. Kita saksikan kedudukan terkini DUN PRU Sarawak yang ke-11. Setakat ini, BN telah memenangi 2 kerusi tanpa bertanding daripada 82 kerusi yang dipertandingkan. Ada warna biru, merah dan pelbagai lagi warna di situ. Biru muda, hijau, oren. Dan kita akan saksikan sepanjang petang ini bagaimana kedudukan kerusi itu akan berubah mengikut warna sebaik sahaja keputusan dari lokasi ataupun pusat-pusat pengundian ini dibawakan secara rasmi oleh pihak SPR. Baik, kita nak lihat juga sehingga pukul 4 petang tadi, 52% keluar mengundi. Ini mungkin di bawah ataupun kurang daripada apa yang dijangkakan, Datuk Radwan? Sangat kurang. Saya merasa agak cemas sedikit. Cemas? Itu pada, perasaan Datuk Radwan. Pada jam 2 petang tadi, dilaporkan ya, jumlah yang turun mengundi sangat rendah peratusannya. Walaupun Datuk Sri Hashim, pengurusi SPR, menyangkakan sampai 75, lebih 70. Ya, dan dulu umpamanya dalam PRN 10, 69%. Hampir 70%. Hampir 70%. Peluang mengundi. Betul. Sepatutnya dengan perkembangan sekarang ini, harusnya lebih tinggi. Tapi mungkin atas sebab-sebab yang mungkin kita tak tahulah. Kalau boleh kita kaitkan sebab too complacent, saya tak tahu. Sama adakah rasa dah overconfident ataupun sedikit sebanyak mana petaka ni ada sedikit mempengaruhi. Sedikit-sedikitlah. Mempengaruhi ya. Dan juga dalam masa yang sama saya nampak ya faktor-faktor yang dah macam tak ada isu-isu besar yang nak diraikan ataupun nak dilihat ke depan. Itulah mungkin puncanya. Tapi kita masih menunggu peratusan yang keluar rasmi. Mengundi. Peratusan rasmi keluar mengundi. Tapi saya nak menarik sedikit gambaran keseluruhan pilihan raya ke 11 ini sebenarnya. Ya, ada 5 perkara yang saya rasa sangat-sangat penting untuk kita lihat bersama. Ya. Pertama sekali signifikannya PRN 11 ini kepada keseluruhan senario politik negara. Kalau kita boleh gunakan ini sebagai indikator kepada PRU nanti, umpamanya setakat mana kesan-kesan GST contohnya memberi kesan kepada pola-pola pengundian pengundi ataupun umpamanya isu-isu semasa yang mungkin sedikit sebanyak, walaupun orang kata tak ada, ini pilihan raya negeri dan sebagainya, tak ada kena mengena, tapi bagi saya sedikit sebanyak mungkin ada memberi gambaran. Dan ini kalau dari segi strateginya mungkin kita boleh menggunakan ini sebagai indikator-indikator yang boleh membantu, variable-variable yang boleh membantu untuk kita merangka dalam PRU yang akan datang. Dan kedua mengenai of course the feel good factors, the unknown fever so-called, setakat mana selepas 35 prinsip-prinsip dan tindakan-tindakan yang dilakukan itu. 53 dan dalam kerangka 15 segmen yang telah dilakukan cluster. Itu memberi kesan, mempengaruhi para pengundi yang ada jumlah 1.3 lebih juta.
Dan ketiga, ya, kita masih, saya masih tertarik cari, ya, sama ada model politik parti-parti yang bertanding masih relevan atau tidak. Macam contohnya Barisan Nasional, they are more of the service oriented. Dan DAP dan parti parti lain, dia lebih kepada sentimen dan isu-isu fundamental sebagai sebuah parti yang kononnya ya, menjuarai transparansi, isu-isu antarabangsa. Ini juga harus kita lihat secara bersama lah. Ya, political model kepada parti-parti politik. Dan keempat, sama ada politik pembangunan masih relevan dalam konteks industri Sarawak, Sarawak ini. Walaupun kita tahu kebanyakan daripada kawasan-kawasan persekusi di kawasan pedalaman, luar bandar, ya, dan ini ya, akan memberi gambaran sama ada boleh bertahan atau tidak, sebab dikaitkan juga Sarawak menjadi simpanan fixed deposit, fixed deposit kepada Barisan Nasional. Dan akhir sekali, yang ini soalan yang ditunggu-tunggu. Sejauh mana macam rakan saya beritahu tadi, ya, pengundi-pengundi Cina ya, telah boleh menerima dan kembali untuk menyokong, sebab diberi cabaran oleh Ketua Menteri baru-baru ini, katakan adakah kaum Cina tidak mau diwakili dalam kerajaan. Dan malah kalau undinya besar, cukup besar, boleh dijanjikan jawatan timbalan Ketua Menteri umpamanya. So adakah ini mendapat respon yang positif daripada pengundi-pengundi Cina? So lima perkara ini saya rasa sangat menarik untuk kita lihat gambaran besarnya di mana masyarakat di Sarawak ini memberi undi mereka. Dr. Nelson, tadi Prof bercerita berkenaan dengan pengundi-pengundi Cina ini. Adakah akan berlaku ayunan undi ataupun vote swing ini untuk pengundi-pengundi Cina untuk dengan inisiatif dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Tan Sri Adnan itu? Kalau kita perhatikan apa usaha yang telah dijalankan sejak setahun lebih ataupun hampir dua tahun sejak YB menjadi Ketua Menteri, sememangnya banyak telah diberikan fokus kepada pengundi-pengundi di kawasan bandar. Malah kalau kita perhatikan 11 ataupun 12 hari yang lepas, sememangnya banyak usaha seperti mana yang Datuk katakan tadi, bahawa dinyatakan bahawa kemungkinan timbalan Ketua Menteri itu, jawatan tersebut akan diberikan kepada kaum Cina. Ini adalah salah satu daripada usaha lah saya nampak untuk menarik ataupun untuk mengembalikan pengundi-pengundi di kawasan bandar kepada Barisan Nasional. Tetapi kita harus ingat bahawa kemenangan yang diperolehi oleh parti-parti khasnya seperti DAP pada pilihan raya yang lepas, majoriti dia sangat-sangat besar. Jadi mungkin kalau swing itu sedikit saja, mungkin cukup. Dia tidak begitu signifikan atau tsunami. Tidak cukup untuk memenangi kerusi. Ya. Mungkin tak ada tsunami, yang kita katakan tsunami. Yang mungkin juga agak penting untuk kita kaitkan dengan pola pengundian masyarakat Cina ini adalah mereka berada dalam kawasan yang tidak ada at stake. Mereka tidak ada apa yang akan hilang. Jalan sudah ada. Semuanya ada. Semua kalau ada kemudahan, semua ada. Lampu padam satu malam pun, kalau ada komplain, besoknya akan ada balik. Kalau jalan berlubang sikit pun, terus besoknya akan ada balik. Itu sehingga itu. Sampai tak ada apa yang nak digusarkan. Dan mereka boleh bermain politik dengan cara lain. Model politik mereka sangat berbeza daripada mereka yang ada di kawasan luar bandar ataupun kawasan pedalaman. Di Tanjung Datu ketika ini, ada perkembangan terkini yang mahu dibawakan. Ya, sebelum itu kita ada keputusan tidak rasmi di kawasan N28 Lingga. Setakat ini Barisan Nasional mendahului calonnya Hajah Simoy Perry, mendahului kedua-dua pencabar Abang Zulkifli Abang Engkeh dari PKR dan juga Wan Abdillah Idrus Wan Abdul Rahman Parti Bebas. Keputusan tidak rasmi di N81 Bakalalan pula menyaksikan PKR mendahului di N81 Bakalalan. Jika kita lihat dari segi analisis ya, pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-10, Baru Bian dari parti PKR juga memenangi kawasan ini pada pilihan raya yang lepas dengan majoriti undinya ialah 473 undi. Baik, apa lagi yang boleh kita perincikan? Lihat di Facebook RTM Sarawak setakat ini, ada komen-komen menarik di sini. Daripada Miak Bujat. Miak Bujat.
Walau apapun keputusan pilihan raya nanti, kita sebagai rakyat Sarawak harus kembali bersatu, merapatkan barisan dan meraikan perbezaan dan persamaan kita. Jangan jadikan pilihan raya ini punca yang akan memisahkan kita. Itu daripada Miak Bujat. Baik, rakan kita di N3 Tanjung Datu, Jamaliate, telah pun bersedia. Teruskan dengan laporan anda, Jamalia. Silakan. Baik, selepas kesemua pusat pengundian 25 kesemuanya ditutup pada pukul 5 petang tadi dan kini tumpuan kita terarah kepada proses penjumlahan rasmi undi bagi kawasan DUN N3 Tanjung Datu ini. Dan jadi untuk mengetahui perkembangan semasa proses penjumlahan undi, bersama-sama saya ketika ini ialah pegawai pengurus pilihan raya bagi N3 Tanjung Datu iaitu Haji Hamsen Atar. Baik Haji, boleh kongsikan dengan kami di RTM mengenai perkembangan proses penjumlahan undi bagi kawasan ini. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, untuk proses penggunaan pengiraan undi di kawasan Tanjung Datuk, N3 Tanjung Datuk setakat ini telah berlancar dengan baik. Tak ada insiden apa-apa berlaku semasa pengundian tadi. Dan sekarang ini tidak hanya tinggal tiga lagi pusat mengundi, iaitu di SK Chonghua Lundu. Dan selepas itu kita masih ada satu lagi iaitu undi pos sekarang dalam proses pengiraan. Jadi selesainya proses pengiraan ini nanti insyaAllah kita akan mendapat keputusan secepat mungkinlah. Okay. Baik Haji, bila agaknya kita jangkaan keputusan rasmi akan diketahui? InsyaAllah mungkin dalam satu jam selepas ini. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ji. Ya, itu dia tadi saudara penjelasan daripada pegawai pengurus pilihan raya bagi N3 Tanjung Datu ini iaitu Haji Hamsen Atar berhubung proses penjumlahan undi rasmi untuk DUN N3 Tanjung Datu ini. Dan untuk seketika ini sahaja perkembangan semasa yang boleh saya kongsikan dan saya akan bawakan perkembangan seterusnya dari semasa ke semasa. Kita kembali dahulu bersama rakan-rakan di studio RTM saluran PRU DUN Sarawak ke-11. Terima kasih Jamalia dari N3 Tanjung Datu bawa perkembangan di kawasan pertarungan 1-1 di N3 Tanjung Datu. Baik, hantarkan lagi komen-komen anda di Facebook kami. Kami ingin mendengarkan pengalaman anda mengundi pada hari ini. Jadi Hazel, bagaimana pandangan ahli panel kita di studio? Boleh izin saya respon kepada penulisan oleh komen penonton tadi. Saya sangat tertarik apabila mereka katakan lepas mengundi janganlah berpecah belah. Undi ini hanya nak cari seorang wakil menjadi wakil dan membentuk kerajaan. Dan itu tidak dijadikan satu sebab untuk masyarakat berpecah belah. Betul. Apatah lagi masyarakat di Sarawak ini ya, menjadi model sebenarnya. Kalau kita di Semenanjung ni orang Melayu melihat model yang sangat cantik, yang kesepaduan, kedamaian, keharmonian yang boleh ditiru. Yang ini sepatutnya dijaga. Janganlah umpamanya sebab politik ini menjadikan mereka berpecah belah. Ini satu aset yang sangat-sangat besar kepada masyarakat Sarawak sebenarnya. Ini pandangan dari luar. Mungkin Dr. Nelson, dari segi ini menunjukkan kematangan kita berpolitik. Kita mengundi, kita boleh bersatu padu. Mungkin perpaduan itu harus dijaga, keharmonian itu harus diangkat. Doktor, macam mana? Sebenarnya, di mana yang Datuk, saya nak echo yang dia cakap, yang disebutkan oleh Datuk tadi. Perpaduan itu perlu menjadi keutamaan khasnya masyarakat masyhmuk seperti yang terdapat di Sarawak. Dan pada pilihan raya kita harus menerima hakikat bahawa emosi masyarakat begitu tinggi. Betul. Sebab kita bersaing. Dan apabila wujudnya satu persaingan, ada unsur-unsur eliminasi. Kita nak tewaskan yang lain sebab kita nak menang, memenangi suatu kerusi. Jadi we are emotionally charged, orang kata, situasi tersebut. Jadi demi perpaduan dan sebagainya, saya setuju juga dengan pandangan pengikut dalam Facebook. Facebook tadi bahawa mungkin bagi setengah pihak mengambil masa untuk cool down, tapi saya elok-eloknya perlu diwujudkan, dikekalkan perpaduan untuk kepentingan negeri hasil. Kata pepatah, biduk berlalu, kiambang bertaut. Inilah katakan keharmonia ataupun kematangan politik. Mungkin boleh diangkat menjadi model politik nasional, Prof. Dan kalau saya dari Semenanjung tidak rasa kecil hati. Umpamanya kalau ada
tindakan oleh kerajaan negeri yang tidak membenarkan. Ini kita terus, biar kita berterus terang. Yeah. Umpamanya mereka tahu, mereka ada kuasa, bukan ada kuasa lah. Mereka diberi peruntukan untuk menentukan keluar masuk. Ini telah dilakukan, telah dipersetujui daripada asal masuk pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia lagi. Ya. 18 perkara itu. Dan ini saya lihat ya, menjadi satu apa perkara yang dipegang sungguh ya. Dan mereka tidak mahu elemen-elemen luar yang dianggap boleh memecah belahkan. Dan itu sebab umpamanya, dan saya dah kira sampai ke immigration, saya kira berapa orang yang telah ditahan. Tak ramai sebenarnya. Dan kedua-dua pihak pun ada, bukan setakat DAP saja, dua-dua pihak pun ada, yang UMNO nya ada, yang NGO pun ada. Ini quite fair. Dan kita cuba memahami dalam konteks pandangan masyarakat Sarawak yang cintakan kedamaian, yang tidak mahu dipecah belah. Saya rasa ini satu-satu perkara tindakan yang walaupun pandangan luar anggap sebagai satu perkara yang violate umpamanya hak individu yang lain, ya. Tapi dalam kacamata negeri Sarawak, saya rasa ini satu perkara yang saya rasa boleh diterima. Harus kita pertahankan. Boleh dipertahankan. Boleh dipertahankan, ya. Mungkin Sanas ada ya, kita akan berintas langsung bersama dengan rakan setugas Margaret Gambang di Pusat Penjumlahan Undi N56 Dalat. Silakan Margaret. Teruskan dengan laporan Sanas anda. Di Margaret. Studio ketika ini saya sedang berada di Pusat Penjumlahan Undi bagi kawasan Dewan Undangan Negeri N56 Dalat, iaitu di Pejabat Daerah Dalat. Dan untuk makluman, ketika ini proses penjumlahan sedang dilakukan oleh petugas-petugas Suruhanjaya Pilihan Raya, dan peti undi yang telah pun diterima adalah sebanyak 24 setakat ini. Dan calon Barisan Nasional Dato' Fatimah Abdullah ketika ini sedang mendahului dengan bilangan undi sebanyak 4,470, manakala pesaingnya dari Pakatan Keadilan Rakyat PKR Sim Eng Hua mendapat 446 undi buat masa ini. Jumlah pengundi adalah seramai 4,440 untuk 24 peti undi ini, dengan jumlah kertas undi keseluruhan 5,067. Jumlah undi yang diterima 4,916, undi yang ditolak 105, dan undi yang tidak dikembalikan 46, dan majoriti adalah sebanyak 4,024 undi. Apapun, kami masih lagi menantikan peti-peti undi dari kawasan seluruh kawasan N56 Dalat ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang keputusan terkini bagi kawasan Dewan Undangan Negeri N56 Dalat. Teruskan bersama dengan kami. Jadi untuk itu sekian sahaja buat masa ini. RTM saluran PRU DUN yang ke-11 untuk Negeri Sarawak, kembali bersama dengan Syahnaz. Baik, terima kasih Margaret. Kita masih lagi menantikan keputusan rasmi siapakah yang akan menangi kerusi N56 Dalat. Seterusnya kita bersama dengan rakan setugas Jeffrey Jack di N14 Batu Kawah. Ya, Jeffrey. Terima kasih, Syahnaz. Untuk pengetahuan anda semua, saya kini berada di Dewan SNK Batu Kawah yang merupakan pusat penjumlahan rasmi undi bagi kawasan pilihan raya Dewan Undangan Negeri N14 Batu Kawah. Dan untuk pengetahuan semua, pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan RPR Batu Kawah ditutup lebih awal daripada pusat-pusat mengundi yang lain, iaitu pada pukul 3 petang tadi. Dan cuaca yang sangat baik pada sebelah pagi dan petang tadi membolehkan orang ramai menjalankan kewajipan mereka sebagai pengundi. Dan ini menjadikan proses pengundian pada sebelah pagi dan petang tadi dapat dijalankan dengan lancar serta tiada insiden yang tidak diingini berlaku. Pertandingan tiga penjuru, begitulah senario pertandingan bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N14 Batu Kawah. Dr. Sim Kui Hian daripada Barisan Nasional, BNUCPP, Krisna Chiu Wang Se daripada DAP, dan calon bebas iaitu Liu Tian Leong. Dan pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-10, calon DAP Krisna Chiu Wang Se memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri N14 Batu Kawah. Dan pada sebelah malam nanti kita akan mengetahui keputusan rasmi siapakah yang akan memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri N14 Batu Kawah. Setakat ini dulu laporan daripada saya, Syahnaz. Saya Vijay melaporkan dari Pusat Penjumlahan Undi di Dewan SNK Batu Kawah bagi kawasan pilihan raya Dewan Undangan Negeri N14 Batu Kawah. RTM,
saluran pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Jeffrey. Kita ada lagi keputusan tidak rasmi Barisan Nasional mendahului DN66 Murum. Jadi ini merupakan keputusan tidak rasmi. Sama-sama kita nantikan keputusan rasmi ya. Dan kita seterusnya bersama dengan Firdaus di SPR. Teruskan dengan laporan anda. Firdaus, silakan. Terima kasih rakan tugas. Buat masa ini, pejabat SPR di Kuching dipenuhi petugas-petugas media dari pelbagai media cetak dan elektronik bagi mendapat keputusan rasmi PRU DUN ke-11. Menurut maklumat yang kita perolehi setakat pukul 3 petang tadi, jumlah peratusan yang keluar mengundi ialah sekitar 50%. Maklumat tepat mengenai jumlah dan peratusan keluar mengundi sehingga pukul 5 belum dapat diumumkan kerana SPR sedang dalam proses mengumpul maklumat tersebut dari pusat mengundi. Maklumat tepat akan diumumkan kemudian. Kita juga dimaklumkan oleh petugas SPR, keputusan undi akan mula diumumkan seawal pukul 7 malam jika proses penjumlahan undi berjalan dengan lancar. Dengan itu, sekian saja buat masa ini dari pejabat SPR Kuching. Kita kembali bersama rakan tugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. L, kita ada lagi, ada keputusan tidak rasmi? Keputusan tidak rasmi DN78 Mulu setakat ini, ya, Syahnas, Barisan Nasional mendahului di N78 Mulu. Kawasan yang menyaksikan pertembungan empat penjuru di N78 Mulu ini. Baik, Hazel dan Salihin dan juga ahli panel mungkin boleh teruskan dengan perbincangan anda. Okey. Datuk, kita lihat tadi yang kawasan N14, satu kawasan ya, satu kawasan yang dikira hot seat juga Datuk. Ada tiga perlawanan tiga penjuru di situ dan kita lihat majoriti yang diperolehi oleh parti yang menang di AP sebanyak 543. Macam mana Datuk melihat perkara ini? Boleh kawasan tak kawasan ini ditawan semula oleh etnik Cina 62.3%. Okey. Dan undi majoriti dulu sangat kecil, 543. Ini satu kerusi yang kita tunggu, bukan setakat jumlahnya itu. Siapa yang bertandingnya? Betul. Dan kalau umpamanya nak melihat nak jadi menteri ke, nak jadi kalau besar menangnya nak jadi timbalan Ketua Menteri. Ketua Menteri ke, mungkin kita boleh lihat kepada orang ini. Dan saya juga tertarik apabila dia menjadi apa individu yang menarik kanak-kanak naik bas tu. Oh, itu sangat-sangat tertariklah saya iklan itu. Dan saya rasa apabila naik bas sama-sama, satu-satu cerita yang sangat-sangat menarik dan saya rasa tersentuh dengan itu. Ini masa depan masyarakat ataupun masa depan anak-anak di negeri Sarawak ini. Dan sebelum itu, saya lupa, saya lihat tadi N56 Dalat yang telah diumumkan secara tak rasmi tadi, ya. Sebenarnya jumlah pengundi di Dalat adalah 11,000 lebih, 11,800, dan jumlah pengundi yang keluar difahamkan 4,460, tak sampai separuh. Betul. Ini satu perkara yang saya rasa sangat-sangat merisaukan. Walaupun tak ada katakan mungkin dah menang tadi. Feel good factor itu, Dato', feel good factor itu mungkin feel adalah satu. Feel good factor, dan saya nampak calon PKR hampir hilang wang pertaruhan. 446 undi. Undi sahaja. Itu mungkin calon, tempat-tempat yang sangat kita dah boleh agak lah. Dan sehingga kan umpamanya jumlah pengundi yang turun pun, ini sedikit sebanyak telah drag ataupun telah mempengaruhi jumlah keseluruhan pengundi yang keluar di dalam pilihan raya kali ini. Ya, pengundi pemilih-pemilih di situ mungkin sudah berada di zon selesa. Mereka sudah tahu calon mana yang akan kekal menjadi penyandang di kawasan itu. Dr. Nelson, melihat kepada keberadaan calon PKR di Dalat ini, calon Sim Eng Hua, atas faktor apa calon ini diletakkan di situ? Ini soalan yang susah untuk dijawab. Sebenarnya saya tertanya-tanya sebagai pemerhati politik apabila kenyataan dibuat khasnya parti PKR ya, apabila dibuat kenyataan akan bertanding di 40 kawasan dan mengharapkan salah satunya menang, di Dalat ini. Salah satunya di Dalat ini. Dan mengharapkan kemenangan sangat minima, kurang daripada 10 kerusi. Jadi secara logiknya perkiraan seperti itu adalah menghantar 40 orang calon mengharapkan kurang daripada 10 yang akan memenangi. Jadi kesimpulan yang saya dapat lihat daripada calon-calon yang dihantar ini mungkin mereka tidak ingin membenarkan BN untuk memperoleh kemenangan mudah, easy win.
Tapi jangan salah anggap ya, sebab umpamanya kalau saya lihat kepada manifesto parti-parti yang bertanding ya, parti DAP ataupun PKR, mereka bercita-cita besar ya, seolah-olah mereka juga boleh membentuk kerajaan. Betul. Kalau dari apa yang saya baca, contohnya ya, job creation, sharing of land by air, ini hanya siapa yang memerintah saja yang boleh melakukannya. Betul. Dan seolah-olah mereka umpamanya rasa bahawa peluang, tak tahulah sama ada what they have in mind, masih ada untuk mereka menjadi kerajaan. Walaupun hakikatnya saya nampak ya, telah dah macam soalan bocor lah. Tak tahu, kita nak tahu berapa majoriti saja. Itu yang saya rasa ya, di segi pendekatan ya, mereka agaknya terbawa-bawa dengan sentimen isu-isu nasional. Contohnya soal autonomi dan juga perkara-perkara lain yang saya rasa lebih besar sifatnya. Bagaimana tren-tren ini, Dato' Radan dan juga Dr. Nelson, memberi kita gambaran kepada pilihan raya umum yang akan datang? Walaupun orang kata pilihan raya negeri ini tidak boleh digunakan sebagai ukuran kepada pilihan raya umum, tapi saya rasa sedikit sebanyak ya, apabila dijadikan sebagai satu fixed deposit, memang kita kena kaitkan. Kalau dulu umpamanya UMNO ada 88 dan disokong oleh sebelum itu oleh MCA dan sebagainya, tapi kali PRU ke-13 hari itu ya, 88 disokong oleh 25 daripada sini. Dan saya rasa kalau itu tidak dijaga, kalau itu tidak dapat dipastikan, ini juga sedikit sebanyak akan memberi kesan. Itu sebab saya nampak ya, yang amat Perdana Menteri pun sangat-sangat prihatin dan juga mengambil berat kepada prestasi keputusan raya di Sarawak ini. Dan umpamanya itu mungkin ditambah lagi dengan sinergi yang ada antara beliau dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak ini. Dan kehadiran kepimpinan tertinggi negara, Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri sepanjang kempen pilihan raya umum ini, signifikannya kepada calon-calon yang bertanding di Sarawak? Tentunya. Balik kepada soalan tadi, apakah kesan dan implikasi? Saya melihat bahawa implikasi pilihan raya negeri ini sememangnya ada di peringkat, akan dapat dirasai di peringkat kebangsaan. Tetapi yang lebih immediate, yang lebih segera ialah Tuan Basikari lah hubungan negeri dengan pusat. Dan seperti mana yang kita lihat dalam manifesto Barisan Nasional yang telah dilancarkan sebelum pilihan raya itu, terdapat beberapa perkara yang menuntut kerjasama dan juga kerjasama di antara pemimpin negeri dan pemimpin pusat. Dan saya pasti ini akan terus mendapat perhatian oleh pengundi-pengundi ataupun masyarakat di Sarawak dan juga di Malaysia, di seluruh negara, amnya hubungan negeri dan persekutuan. Datuk Profesor, tadi Profesor mengatakan lima perkara yang berkaitan, salah satu adalah politik pembangunan. Adakah politik pembangunan ini masih lagi relevan dalam kerangka Sarawak ini sendiri? Kalau kita boleh berterus terang, dan saya juga telah membawa pasukan Majlis Profesor Negara ke empat kawasan yang sangat jauh ke pendalaman, ke Kapit, ke Mulu, ke Mukah. Dan kita dapati ya, saya berikan satu tugasan kepada semua para profesor ini, apakah dia wish list masyarakat-masyarakat yang mereka hubungi. Dan ini saya kongsikan dengan Yang Amat-Amat Ketua Menteri. Dan antara lain perkara-perkara yang sangat basic yang saya rasa ya, siapa pun jadi pemimpin ya, siapa pun akan jadi wakil-wakil rakyat ya, tidak boleh tidak, don't ever betray. Ya, jangan sekali-kali ya dianiaya ya, masyarakat-masyarakat yang sangat jauh terpinggir ini. Walaupun kalau sekali pandang ya, kita masuk saja ke bumi Kenyalang ini ya, sampai di Kuching nampak, wow, ini just like next to Venice, Paris dan sebagainya, sangat-sangat maju. Tapi apabila kita pergi lagi setapak ke dalam, ke dalam keluar bandar, lagi dalam kawasan pendalaman, kawasan yang sangat luas ini, baru kita faham agaknya apa jenis politik yang sesuai untuk dimainkan dalam negeri Kenyalang ini. Saya rasa politik pembangunan bukan setakat PRU 11, PRN 11. 12, 13 pun masih relevan untuk kita. Sebab saya baca pelan transformasi
pembangunan sosial dan ekonomi negeri Sarawak 2016 ke 2030 yang telah dibentangkan itu, yang telah menjangkakan apakah gap-gap yang perlu diisi, apakah pendekatan-pendekatan, dan semuanya kebanyakan adalah tertumpu kepada kawasan-kawasan luar bandar, pelan transformasi luar bandar negeri Sarawak yang saya rasa saya solid dah, dan bukan setakat solid. Kami di Majlis Profesi Negara sentiasa ke depan, sebab kita we have to champion nasib rakyat yang saya rasa ketinggal. Apatah lagi kalau kita lihat rangka besar ke mana negara nak tuju. Jurang-jurang ini tidak boleh dibiarkan melebar. Kita mesti rapatkan antara luar bandar dengan kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya. Dan begitu juga antara Sarawak dan juga Malaysia secara keseluruhannya. Itu azam kita. Banyak lagi keputusan tidak rasmi yang mahu dikongsikan oleh Shahnaz dan El. Teruskan. Ya, kita ada keputusan tidak rasmi dan Barisan Nasional dikatakan, kerana ini merupakan keputusan tidak rasmi, mendahului di peti-peti undi di N3 Tanjung Datu, N18 Serembu, N62 Katibas, N47 Pakan, N37 Bukit Saban. Ada apa-apa carian data, El, yang mungkin boleh kita kongsikan bersama? Di bernama.com. Musa yakin Barisan Nasional Sarawak beroleh kejayaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman yakin calon Barisan Nasional Sarawak yang bertanding pada pilihan raya negeri hari ini akan beroleh kejayaan dan kemenangan. Menurutnya, kemenangan Barisan Nasional Sarawak adalah kemenangan Barisan Nasional Sabah dan keuntungan Sarawak juga adalah keuntungan Sabah. Maju Sarawak, maka majulah Sabah. Dua negeri adik-beradik ini baginya sentiasa bersama. Mereka tahu bahawa Parti Barisan Nasional mampu membawa pembangunan kepada negeri berkenaan, seterusnya mampu memajukan Sarawak, katanya ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan UMNO Cawangan Kampung Batu Putih Darat di sini hari ini. Itu dia. Baiklah, jadi El, Hazel dan juga Salihin, kita teruskan perbincangan rundown kita selepas ini. Jadi kita rehat dahulu selepas ini. Tapi sebelum itu, ya, bagaimana Prof. Nelson melihat sendiri dari segi keputusan tidak rasmi ini? Kita melihat dari segi kemenangan Barisan Nasional di N3 Tanjung Datu, N18 Serembu, N62 Katibas, N47 Pakan dan juga N37 Bukit Saban ini. Keputusan awal tu, seperti mana yang kita, sebab kawasan-kawasan tersebut dianggap sebagai kawasan selamat sebelumnya, jadi bukan sesuatu yang di luar jangkaan, bukan kejutan. Ya, bukan kejutan. Bukan luar jangkaan. Ya. Mungkin tadi Profesor Datuk mengatakan apa yang diperlukan lagi di luar adalah bagi kita orang Sarawak, api, air, jeraya lagi yang kita perlukan. Mungkin ini satu formula, strategi kempen dimainkan. Apakah ini masih lagi relevan, masih lagi yang dihidangkan parti-parti politik berkempen atau untuk pilihan raya umum negeri Sarawak ni, Doktor? Saya? Memang, saya ada peluang untuk pergi ke kawasan di banyak kawasan luar bandar dalam masa 2-3 hari ini, melihat kawasan-kawasan di situ, dan saya membuat kesimpulan bahawa isu utama di kawasan luar bandar adalah kemudahan asas, basic facilities yang diperlukan oleh masyarakat. Malah ada seorang calon tu meletakkan poster beliau menyatakan kita ingin membuat infrastruktur sama dengan di Semenanjung secara khusus. Jadi itu menunjukkan keperluan asas tu masih lagi menjadi agenda yang utama, khasnya di kawasan luar bandar. Dan balik kepada, ada masa lagi ya? Ya. Okey, balik kepada politik pembangunan tadi. Kalau kita lihat pada dasarnya, politik pembangunan ini adalah usaha untuk membawa Sarawak daripada satu tahap ke tahap yang lain melalui proses pemodenan. It's a modernization selari dengan teori-teori modernisasi. Itu asas dia, untuk memberikan kemudahan asas kepada penduduk-penduduk, bukan sahaja di kawasan bandar tetapi juga di kawasan luar bandar. Dan seperti mana yang kita perhatikan di bawah kepimpinan yang baru ini, dinyatakan bahawa politik ini akan diteruskan. Dan saya rasa ini sangat perlu dan sesuai dengan tujuan ataupun slogan Going Rural, bermakna pergi ke kawasan luar bandar, menambahkan peruntukan untuk penduduk-penduduk di kawasan luar bandar. Dan seperti mana yang kita tahu, negeri Sarawak ini sangat luas, malah ada kawasan-kawasan pilihan raya dia lebih
besar daripada negeri yang terdapat di Semenanjung. Ya. Jadi baik, satu kesinambungan. Profesor, ya. Sebenarnya kita ada dua keputusan tidak rasmi di N65 Belaga dan juga N46 Meradong. Ketika ini Barisan Nasional mendahului keputusan tidak rasmi setakat ini. Pelbagai lagi keputusan akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Jangan lupa kembali selepas ini.